Sementara itu di Kalimantan Barat, anggota Babin Kaptimas Polsek Belintang Hulu Sekadau menempuh medan berat dengan sepeda motor untuk membagikan bantuan sembako kepada masyarakat di pedalaman. Dan berikut video perjuangan mereka menempuh medan berat. Dan pemirsa, selengkapnya terkait pemberian bantuan ke pelosok desa sudah bergabung bersama kami Kapolres Sekadau AKBP Marupa Sagala. Selamat malam Pak Sagala. Selamat malam Mbak Anita. Pak Sagala, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak telah menyampaikan bantuan hingga ke pelosok-pelosok. Dari video yang menjadi viral di media sosial, bisa Anda jelaskan, bisa Anda ceritakan seberapa jauh sih Pak jarak yang harus ditempuh ke pedalaman untuk menyampaikan bantuan? Selamat malam para pemirsa. Jadi kami dari Polres Sekadau menyampaikan bahwa Kabupaten Sekadau itu memiliki 7 kecamatan, 87 desa. Salah satu kecamatan itu adalah Kecamatan Belintang Hulu. Nah, Kecamatan Belintang Hulu ini daerah perjalanan menuju ke sana itu banyakkan situasinya jalan tanah. Sampai di sana ada melintasi perkebunan. Nah, kalau kita tempuh di sana itu rata-rata kalau dalam suasana hujan kita akan kesulitan karena jalan tanah merah kuning itu tanah liat akan basah. Berikut kalau kita sampaikan yang kita sesuai dengan perintah Bapak Kapolri melalui Pak Kapolda bahwa kita akan menyampaikan membantu masyarakat yang terdampak akibat corona ini, maka kami dari Polres Sekadau beserta jajaran Polsek Belintang Hulu mencoba membagikan masyarakat-masyarakat yang terdampak. Salah satunya yang paling jauh itu adalah yang perbatasan Sekadau adalah desa terduk dampak dan desa Sungai Antung Hulu. Ini paling terjauh dari wilayah Sekadau yang berbatasan dengan Kabupaten Sanggau yaitu Kecamatan Jangkang dan perbatasan dengan Sintang. Baik, berapa kalau jam Pak perjalanannya Pak? Kita kalau perjalanan kalau suasana jalan tanah hujan habis hujan itu kita tempuh kurang lebih 9 jam dari Polsek dari kecamatan. Ada berapa kepala keluarga sih Pak yang perlu kemudian untuk disalurkan bantuan sembako ini? Kalau di kita itu khususnya yang desa terduk dampak itu ada di sana itu jumlah jiwanya 1.503 jiwa. Kalau desa Sungai Antun Hulu itu sekitar 1.418 jiwa yang terdiri dari 3 dusun. Iya, Pak Sagala, kami melihat di video juga ada gambar pada saat malam. Ini artinya petugas yang menyalurkan bantuan memang perjalanan 9 jam ini sampai menginap atau bagaimana Pak kisahnya? Nah, memang sampai 9 jam mereka akan menginap dulu di dusun tersebut, baru besok pagi kembali dan menumpang dari dengar ada di rumah-rumah kepala desa. Baik. Iya Pak, untuk terkait dengan bantuan sendiri, apakah akan terus-menerus disalurkan secara rutin setiap berapa jangka waktu sekali Pak perlu disalurkan? Kita sudah mendatakan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda, Polda Kalbar, kita mendatakan masyarakat yang belum mendapat dana bantuan sosial, kita sudah siapkan. Di masing-masing polres kita sudah siapkan untuk
manakala masyarakatnya tidak dapat bantuan dari pemerintah, kita akan serahkan. Dan ini sedang kita data, dan salah satunya itu yang belum terdapat itu sebagian ada di desa terdampak Danan Tuhulu, karena masyarakat menghubungi Babin meminta bantuan kepada kita. Baik, terima kasih AKBP Maru Pasagala. Pasagala, terima kasih banyak perjuangan dari rekan-rekan juga di sana. Dan selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih sudah berbincang di iNews sore.